Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu kita ingin melihat dari kata "Ahlus Sunnah wal Jamaah". Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah artinya "Ahlu As-Sunnah". Ahlu artinya ahli. Yeah. As-Sunnah artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka, berarti orang yang mengklaim mengatakan "Ahlu Sunnah" yaitu orang yang betul-betul berpegang kuat kepada ajaran Rasulullah, berupa hadis-hadis Nabi SAW yang sahih ya wal jamaah disebut al jamaah kenapa ya kata al jamaah para ulama berbeda pendapat mengenai makna al jamaah menjadi lima pendapat pendapat yang pertama yang dimaksud dengan al jamaah adalah rasulullah dan para sahabatnya dan ini penafsiran langsung dari Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, ya, dalam riwayat Al Hakim dan disahihkan oleh, oleh dan dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Id al Hilali, Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, siapa itu? Kata Rasulullah, al-jama'ah. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, apa itu? siapa itu al-jama'ah? Kata Rasulullah SAW, apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Penasiran yang kedua yang dimaksud dengan al-jama'ah itu pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya Hudzaifah di mana Rasulullah mengabarkan akan adanya penyeru-penyeru kepada neraka Jahannam ya kemudian Hudzaifah berkata ya Rasulullah apa yang harus kami lakukan ketika adanya penyeru-penyeru kepada neraka jahanam kata Rasulullah alaikum talzamu jama'atul al muslimin kamu berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka Al Imam at tirmidzi ketika meriwayatkan hadis as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma ya puasa pada hari kalian berpuasa beridul fitr pada hari kalian beridul fitr beridul adha pada hari kalian beridul adha beliau berkata wa fassara ba'dhu ahli al-'ilm sebagian ahli ilmu menafsirkan ayat hadis ini bahwa anna as-sawm wal wal fitr ma'al jamaah bahwasanya puasa dan beridul fitri itu bersama jamaah maksudnya pemimpin. Iya. Yeah. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah yaitu uh, apa namanya kebenaran. Dan ini adalah penafsiran Ibnu Mas'ud di mana Ibnu Mas'ud berkata al-jamaatu al-haq wa in kunta wahdak kebenaran itu keben, apa al-jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang. Iya. Yeah. Makna yang ketiga, yang keempat, bahwa al-jamaah yaitu para ulama ahli ijtihad. Dan ini penafsiran Imam Bukhari. Iya. Yeah. Makna yang kelima yaitu asawadul a'dham, jumlah yang besar namun dalilnya lemah. Ya, yeah. dan kalau kita perhatikan Riwayat-riwayat uh, eh, Makna-makna al-jamaah tersebut Sebutnya tidak bertabrakan, kenapa? Karena al-jamaah hakikatnya Rasulullah dan para sahabatnya Dan rasulullah dan para sahabatnya Menyuruh kita untuk menaati para pemimpin Dan melarang memberontak Dan mereka adalah Kebenaran yang harus diikuti Dan mereka ya, Senantiasa apa, Menyuruh kita untuk uh, Mengambil ilmu dari para ulama Para ahli ijtihad Nah, inilah makna al-jamaah. Berarti, ia ya, dikatakan ahlus sunnah wal-jamaah, siapa itu? Yaitu mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat Rasulullah. Salawatullahi alaihi Wasallam Maka siapa saja yang mengatakan saya ahlus sunnah wal-jamaah, tapi ternyata akidahnya jauh daripada akidah Rasulullah dan para sahabatnya, maka ya dia bukan ahlus sunnah. Walaupun dia mengklaim meng 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 bahwa dirinya ahlus sunnah. Memang setiap kelompok mengatakan anu sunnah, tapi apakah setiap klaim itu bisa diterima? Tentu tidak. Ya, semua orang bisa mengklaim bahwa dirinya di atas kebenaran. Firaun pun juga mengklaim demikian. Allah berfirman, "Qala Firaun, Ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa Berkata Firaun, "Aku tidak memberikan, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik." dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada dalam kebenaran itu klaim Firaun. Tapi apakah klaim itu bisa diterima? Tentu tidak. Tidak setiap yang mengklaim bahwa dirinya ahlu sunnah, ya pasti ahlu sunnah belum tentu. Makanya di sini kita harus mempelajari bagaimana sih akidah Rasulullah dan para sahabatnya dengan dual dengan dalil tentunya. Ya. Dan Alhamdulillah para ulama kita sudah membahas dalam kitab-kitab mereka seperti Imam Ahmad dalam kitab beliau Aslus Sunnah. Al-Muzani, guru murid Imam Syafi'i dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Al-Imam uh, Al-Lalika'i dalam kitab beliau Syar'a'i, Iktiqat Sunnah Wal Jama'ah. Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau uh, Asyariah. Al-Imam Ibn Battah, Imam Abu Daud dan yang lainnya banyak. Alhamdulillah asal kita membuka, kita akan mendapatkan bagaimana keyakinan mereka. Wallahu'alaikum. Nah. Banyaknya fitnah teroris dan wahabi. Apakah dengan fitnah tersebut kita harus uh, mengikuti kebiasaan? Iya. Atau... Yeah. <tuh> Inilah yang harus kita pahami bahwa fitnah jangan sampai menyebabkan kita akhirnya jatuh dalam sikap apa namanya mengikuti arus. Tidak. Iya. Yeah. Sebatas di fitnah tidak menyebabkan kemudian kita mundur daripada ya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. iya kenapa demikian? Pertama, bahwa para Nabi dahulu juga difitnah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tapi apakah para Nabi itu apa namanya uh, mundur daripada dakwah? Tidak, berjalan terus Bismillah. Ya, maka Allah Ta'ala Ta berfirman buat guru <tuh> إِذْ أنتم قليل في الارض تخافون الناس. فأواكم ورزقكم من Ingatlah ketika kalian dahulu sedikit di kota Mekah Dan kalian merasa takut orang-orang ya, menculik kalian atau membunuh kalian ya, Tapi kemudian kaum Mulin tetap, tetap, tetap bertakwa, tetap mengikuti perintah Rasul Ya maka Allah pun kemudian lindungi mereka. Nah, dengan cara seperti kita menghadapi berbagai macam makar-makar itu dengan sabar dan takwa, insya Allah makar itu akan hilang dengan sendirinya. Bukankah Allah berfirman, Wa intas biru watataku la rukum ka syaya. Jika kamu terus bertakwa dan terus bersabar, maka itu tidak akan memberikan bahaya <coughs> makar mereka sedikit pun juga. Terkadang, tuduhan-tuduhan itu ujian buat kita. Apakah kita akan tetap tegar di atas sunnah atau tidak? Iya, yeah. yeah. ujian. Maka dari itu, tetaplah sabar di atas sunnah Rasulullah. SAW. Yeah. Biarlah mereka menuduh dan terus menuduh, dan Allah SWT tidak, tidak tidur. Allah Maha Hidup, dan Allah mampu untuk membalas tuduhan-tuduhan mereka. Ya, kewajiban kita kata Allah, wa wa tattaku. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, la yadhurrukum kaidum syai'a. Maka tipu daya mereka, makar mereka tidak akan berbahaya untuk kamu sedikit pun juga. Bismillah. Ya. Tapi itulah ketika ada orang yang mulai ketakutan dengan tuduhan itu. Wah, akhirnya ketakutan itu menyebabkan dia akhirnya tidak bisa istiqomah. Akhirnya ingin mengundur dari sunnah sedikit demi sedikit. Akibatnya apa? Ya, sunnah akan terlantar. Akibatnya apa? Sedikit demi sedikit sunnah akan redup hanya karena makar-makar mereka dengan cara menuduh tersebut. Tidak. Justru kita semakin dituduh semakin kuat ya di atas ketaatan dan ketakuan. Semakin berkuat kesabaran kita insya Allah. Disitulah justru Allah memberikan janji apa itu? La hukum kaidum syai'at maka makar mereka tidak akan memberikan bahaya sedikit pun pada kalian. Masya Allah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala permasalahannya ya akhl Islam Allah. Ya, wallahu a'lam. Nah.